Siapa bayar? Tapi walau bagaimanapun, itu adalah majlis kita. Kehadiran dia memajlikan kita sebenarnya meningkatkan moral kita. Sebenarnya ahli parlimen pada Rengas pun sudah mula sedar dan insaf bahawa mereka sudah di jalan yang salah dan ingin bersama-sama dengan perjuangan Ayanda Tun untuk menegakkan kebenaran. Itulah harapan kita dan kita berlapang dada. Jika mereka ingin bersama-sama dengan kita, jika itu keikhlasan mereka, tidak ada masalah. Yang penting hari ini kita ingin mahu rakyat dibela, ekonomi kita dipertingkatkan, dan segala kesusahan dan kepayahan kita dapat diatasi. Saya yakin yang hadir hari ini, walaupun hari ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ada dua acara sedang berlangsung di Kuala dan berhampiran ini. Satu di Lembah Sayong, ada Kugiran, kumpulan Jita Rancak, dan ada satu majlis ceramah yang dianjurkan oleh sahabat kita dari PAS. Namun saya yakin itu tidak menghalang untuk kita beramai-ramai pada malam ini di sini bagi menentukan masa depan kita, masa depan anak dan cucu kita dan juga masa depan negara kita. Jadi saya rasa saya tidak ingin ucap panjang. Mungkin kita nak sahabat-sahabat kita yang lain juga berucap. Saya ingin menyemputlah. Hasno, you got anything to say? Kita nak jemput Hasno untuk memberikan sikit kata-kata sebagai salah seorang dari sahabat perjuangan kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Terima kasih di atas kesempatan diberikan oleh Dato' Hamidah. Saya mewakili Amanah Kuala Kangsar dan juga Pedang Rengas mengucapkan selamat datang kepada keluarga baru dalam Pakatan Harapan. InsyaAllah asrak besar kita untuk membuat perubahan dalam urus takbir negara yang korupsi sekarang ini. Dan kami dalam Pakatan Harapan sangat menghargai hasrat Tun Dr. Mahathir menggerakkan momentum ini untuk sama-sama kita merampas semula kerajaan negeri Perak, seterusnya kita mentadbir Malaysia dengan lebih cemerlang di bawah pengalaman pimpin-pimpin kita yang ada. Teman-teman sekalian, pada kita kali ini kita menghadapi pilihan raya yang sangat sengit. Kita menghadapi satu jentera kerajaan yang akan digunakan sepenuhnya oleh Najib. Dan dalam masa yang sama juga, jangan lupa adanya akta-akta yang akan digunakan untuk memenjarakan pemimpin-pimpin kanan Pakatan Harapan. Antaranya yang dalam proses pendakwaan, iaitu saudara Rafizi Ramli. Beliau dalam proses pendakwaan. Dan juga Ketua Menteri Pulau Pinang, Tuan Lim Guang En. Mereka ini adalah pejuang sebenar dalam menggerakkan hasrat rakyat untuk membuat perubahan. Dan kita apabila bersatu bersama-sama dalam Pakatan Harapan, kami percaya keyakinan rakyat akan lebih kepada Pakatan Harapan. Kita adalah kerajaan yang menanti. Kita adalah kerajaan yang menanti. Kerjasama ini akan berterusan sehingga pilihan rakyat akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kelihatan yang berhormat Datuk Sri Mufriz telah sampai dijemput. Terima kasih kerana hadir. Okey, marilah kita sama-sama ketibaan yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad diiringi dengan bersama Tun Dr. Siti Asmah. صلى الله على
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraq al-badru alayna. Fartafah min huduru midla hudni kamar aina. Qaltu ya wajah sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin dan hadirat semua, dimohon berdiri kerana kita majlis ingin menjemput sama-sama untuk nyanyikan lagu negaraku. Dengan nyanyian choir lagu Perjuangan Kita yang akan disampaikan oleh sekian di PBBM. Dipersilakan.
Terima kasih. Hadirat dipersilakan duduk. Melayang serindet di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang amat berbahagia, Ayahanda Tuan Dr. Mahathir Mohamad selaku pengerusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia, Tuan Dr. Siti Asmah Haji Muhammad Ali. Yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden PBBM. Yang berhormat Datuk Sri Mukhris Mahathir, Timbalan Presiden PBBM. Yang berbahagia Datuk Hamidah Osman, Ketua Penyelaras PBBM Negeri Perak, merangkap naik Presiden PBBM. Pengerusi-pengerusi negeri daripada Parti Keadilan, Parti Amanah Negara dan juga DAP. Ahli-ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PBBM, Ketua Tipe Bahagian Penaja PBBM Negeri Perak, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Selamat datang kami ucapkan ke Majlis Ceramah Perdana Jelajah Tawan Perak yang bertajuk Selamatkan Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama berkumpul bagi menjayakan program ceramah perdana PBBM bagi tahun 2017 ini. Untuk pengetahuan semua, mungkin ada yang tidak tahu lagi, saya maklumkan seber sedikit latar belakang pertubuhan Parti Peribumi Bersatu Malaysia, PBBM ini. Parti Peribumi Bersatu Malaysia atau PBBM merupakan sebuah parti politik Malaysia yang lahir selepas pengacatan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Paduka Mukhris Mahathir serta pergantungan Datuk Seri Muhammad Syafiq daripada UMNO pada 24 Jun 2016. Dan penubuhan parti PBBM ini terbentuk secara sah pada 9 September 2016. Menurut perlembagaan parti ini, asasnya adalah untuk berjuang mendukung cita-cita kebangsaan Melayu demi mengekalkan maruah, martabat agama, bangsa dan negara, memperjuangkan hak-hak istimewa orang Melayu dan orang Bumi Putra yang berslogankan kepada bersatu, beramanah dan bermaruah. Baiklah, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, dijemput Ustaz Syam bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina walhamhuma kama rabbayana saghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala pujian bagimu ya Allah
Kebaikan itu untuk orang yang bertakwa, tidak dimusuhi kecuali mereka yang menzalimi. Selawat dan salam untuk semulia-mulia utusan dan pengakhiran segala Nabi dan kepada seluruh keluarga dan sahabat baginda. Allahumma ya munzil al-kitab, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul pada malam yang indah ini bertujuan menyatukan pemimpin dan sahabat-sahabat kami. Justeru ya Allah, jadikan pertemuan kami pada saat yang berbahagia dan permai ini sebagai pertemuan yang dilimpahi dengan keberkatan dan rahmat dan rahmat. Ya Allah yang maha mengetahui, mendengar dan melihat segala peristiwa, kabulkanlah doa, harapan dan permintaan kami, anugerahi dan limpahkanlah kepada kami dan khususnya kepada yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan yang amat berbahagia Tun Dr. Siti Hasimah. Amin ya Allah. Yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang berhormat Datuk Seri Mukris Mahathir. Juga kepada pemimpin-pemimpin dan sahabat-sahabat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, andai kami berada di landasan benar, maka tunjukkanlah kebenaran. Jika kami salah, kembalikan kami ke pangkal jalan. Ya Allah, berikanlah hati-hati kami berjuang menentang kezaliman. Ya Allah Tuhan yang maha penyayang, sayangi kedua ibu bapa kami seperti mana mereka menyayangi kami dan ampunkanlah segala dosa kami. Allah, Allahumma ya munzilal kitab, ya Allah wahai Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang engkau rahmati dan perpisahan kami seperti ini daripada majlis ini sebagai perpisahan yang terpelihara dari sebarang bala bencana dan maksiat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fi jasad wa ziyatan fi ummi wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. Subhan rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ajam pimpinan bacaan doa tadi. Moga majlis kita pada hari ini diberkati olehnya insya-Allah. Baiklah, majlis diteruskan tanpa berlengah-lengah lagi. Mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Mukhris Mahathir, Timbalan Presiden PBBM, untuk menyampaikan ucapan ringkas beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi. Yang hormati, yang amat bahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan yang amat bahagia Tun Dr. Siti Hasimah Haji Muhammad Ali, yang berhormat Tun Sri Muhyiddin Yassin, yang bahagia Datuk Amidah Osman, Naib Presiden, yang sebati Saudara Azbil, Datuk Khalid, Ketua Peraja Parti PBB Bersatu Malaysia Padang Ras, khususnya ahli-ahli parti, rakan-rakan daripada Pakatan Harapan, rakan-rakan daripada NGO, tuan-tuan dan perempuan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya majakan setinggi-tinggi puji-pujian kehadap Allah SWT. Pada malam ini kita dapat berhimpun di satu kawasan parlimen yang agak menarik, iaitu di Padang Rengas. Dan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kehadiran yang begitu ramai kepada perempuan turun untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Tuan-tuan dan perempuan, hanya kerana nila setitik rosak susu sebelah. Inilah keadaan yang berlaku kepada parti yang kita anggap keramat sebelum ini, iaitu UMNO. Kami datangnya daripada UMNO, sekarang sudah berhijrah menubuhkan sebuah parti yang baru, Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Bila saya sebut bahawa rosak susu sebelanga itu, kita boleh anggap ataupun anggap
apa ni, andaikan bahawa UMNO itu seperti susu yang memberi khasiat kepada semua. Memang benar banyak jasa UMNO kepada rakyat Malaysia keseluruhannya dan bangsa Melayu secara khususnya. Itu satu yang tak dapat kita nafikan. Tapi persoalannya ialah sambil-sambil ahli-ahli UMNO dan orang-orang UMNO bernostalgia mengenai parti mereka itu, kita mesti sedar bahawa UMNO berjasa rakyat khususnya pada orang Melayu di zaman siapa? Tentulah di zaman Dato' Ong Jaafar, Presiden UMNO yang pertama. Tentu juga zaman almarhum Tunku Abdul Rahman. Sudah tentu zaman almarhum Tun Abdul Razak. Juga UMNO berjasa suatu zaman Tun Hussein Ong. Dan saya kira tuan-tuan dan puan-puan juga setuju dengan saya, UMNO banyak berjasa zaman Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Tapi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, UMNO di bawah kepimpinan Najib Razak, maka persoalannya, adakah UMNO masih berjasa kepada orang Melayu ketika Najib menjadi pemimpinnya? Tidak. Malah itu yang saya maksudkan dengan nila setitik, rosak susu sebelanga. Najib ni dianggap sebagai nila yang dengan hanya setitik itu, tuan-tuan dan puan-puan, semua jasa-jasa yang begitu banyak yang telah ditumpahkan oleh UMNO terhadap rakyat sudah menjadi satu yang dilupakan oleh rakyat. Kerana antara seorang manusia, seorang pemimpin yang memimpin UMNO di peringkat tertinggi dalam parti, tuan-tuan dan puan-puan, apabila Najib itu saya anggap sebagai nila, maksud saya beliau adalah seorang pemimpin yang korup, yang digelar kleptokrat, yang Tun Mahathir selalu sebut penyangak penyamun. Dan apabila presiden sebuah parti digelar begitu, tuan-tuan, dan diterima yang besar daripada rakyat, malah juga diketahui oleh warga dunia, maka mahu tak mahu imej yang buruk itu pun terpalit sama kepada parti yang dia wakili, iaitu UMNO. Maka itulah sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini UMNO tidak lagi dilihat sebagai sebuah parti yang perlu dibalas jasanya kerana setitik nila dalam bentuk Najib Razak itu, tuan-tuan. Betul atau tidak? Kini kita dengar ucapan demi ucapan yang dilontarkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO pelbagai peringkat yang menyatakan bahawa tanpa UMNO, Melayu akan binasa. Saya ingin peringatkan kepada pemimpin-pemimpin UMNO ini, tanpa Melayu, UMNO akan binasa. Betul tidak? Maka persoalannya sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, adakah Melayu masih lagi menyokong UMNO? Saya tanya sekali lagi, adakah Melayu masih menyokong UMNO? Ini persoalan ni, tuan-tuan. Kerana kita nak menekan bahawa baik mereka yang cuba nak ungkit perkara-perkara lama berkait dengan jasa yang telah dibuat oleh UMNO bagi orang Melayu khususnya,
adalah sewaktu Tun Mahathir menjadi presiden UMNO, tuan-tuan dan puan-puan. Adalah sewaktu pemimpin-pemimpin terdahulu dan tidak lagi sewaktu pemimpin yang ada sekarang, iaitu Najib bin Razak. Betul atau tidak? Oleh kerana itu, wajar sangat rakyat Malaysia, masyarakat Melayu menolak UMNO. Dan pastikan dalam PRU14 ini, kita tawan semula hati rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Bermula di Padang Rengas ini, bermula di negeri Perak ini, tentunya yang merebak ke negeri Kedah, ke negeri Sembilan, ke negeri Melaka, negeri Johor, dari pantai timur, Terengganu, Kelantan dan sebagainya. Kelantan belum tentu lagi lah, sebab kawan kita yang lain tu belak yang berusaha di sana. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu berusaha keras. Walaupun kita lihat bahawa sokongan dari kalangan orang Melayu itu semakin meningkat bagi Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersama dengan rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan, tetapi kita mestilah memberi mereka hujah-hujah yang meyakinkan. Selain daripada berceritakan mengenai masalah demi masalah yang menimpa rakyat hari ini yang puncanya ialah Najib Razak, kita juga perlulah juga bercakap mengenai apa janji-janji kita. Sekiranya insyaAllah dengan izin Allah SWT dan juga dengan mandat yang diberikan kepada tuan-tuan dan puan, kita tubuhkan kerajaan baru di PRU14 nanti di negeri Perak dan Ulizuan ini dan juga di Putrajaya. Tun Mahathir pernah sebut dalam ucapan perasmian parti 14 bulan Januari yang lepas, antara perkara pertama yang kita nak lakukan bila kerajaan baru ini tertubuh ialah untuk menghapuskan GST secara beransur-ansur. Setuju tak setuju? Selain daripada itu, kalau tuan-tuan dan perempuan masih mahukan BRIM, kita pastikan BRIM disediakan untuk golongan yang benar-benar memerlukannya. Dan kita juga mesti tidak ada sebarang unsur politik di sebalik pemberian sumbangan BRIM itu. Setuju tak setuju? Itu antara lain. Banyak lagi perkara yang disebutkan yang mungkin akan disentuh oleh Tun Mahathir dan tentu juga oleh Tansi Presiden, iaitu Tansi Muhyiddin Yassin. Saya nak mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah dan syabas kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Negeri Perak yang telah berjaya mengumpul begitu ramai sekali ahli-ahli dari kalangan masyarakat di Perak ini, juga dalam menganjurkan program yang begitu berjaya. Saya lihat dari kehadiran saja satu pertanda baik, kita akan melihat satu keputusan Pelan Raya Umum 14 yang begitu luar biasa di negeri Perak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, untuk menyampaikan ucapan ringkas beliau. Dengan hormat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pengacara majlis yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, dan yang amat berbahagia, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali,
Yang Berhormat Dato' Sri Mokris Tun Mahathir, Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Hidup Timbalan! Ahli-ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Yang Bahagia Dato' Hamidah Man Saiko, Ketua Penyelaras dan juga Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Saudara Azmir Khalid, Ketua Penyelaras PPBM Padang Rengas, pimpinan-pimpinan PPBM seluruh Malaysia khasnya Negeri Perak, wakil-wakil daripada parti-parti Pakatan Harapan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Saya bersyukur dan pada malam yang amat berbahagia ini kita dapat berhimpun di suatu majlis yang bagi saya amat penting, yang telah pun diatur dan juga disusun oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia Negeri Perak. Dan saya bersyukur kerana pada malam ini kehadiran daripada saudara-saudara sini adalah suatu yang cukup memberangsangkan. Dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Tapi ada juga mungkin TV Tiga Suku, kalau dia ambil gambar dia kata ada 200 orang saja pada malam ini. Tak pandai-pandai pergi ke sekolah. Tadi Dato' Mokris telah menceritakan tentang sejarah bagaimana kita berada di sini pada hari ini, iaitu bermula waktu mana kami semua ni masih berada di dalam UMNO dan berjuang untuk sekian lama. Yang paling lama yang hadir di sini tidak lain dan tidak bukan ialah yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Siti Hasmah yang antara pengasas UMNO waktu ditubuhkan tahun 1946. Saya hanya 50 tahun jadi ahli UMNO. Namun ada satu kemas yang lain, pihak menganjur telah pun bertanya dengan saya, dalam situasi dan keadaan yang ada pada hari ini, dia kata kalau besok Najib Razak berundur daripada memimpin UMNO dan katanya ini teori lah, saya dijemput balik semula kerana saya telah pun dipecat sebagai timbalan Presiden UMNO hampir 2 tahun yang lepas, maka mereka bertanya sanggupkah saya balik semula untuk kembali kepada UMNO, parti yang saya kasihi yang lama dulu. Saya menyatakan bahawa keputusan kita untuk tidak berada di dalam UMNO muktamad. Tidak ada apa-apa tawaran-tawaran baik mana sekalipun. Bukan saya tapi rakan-rakan yang ada di sini akan menerimanya. Kenapa tujuan kita nak kembali semula kepada UMNO? UMNO sudah hari ini sudah tidak lagi menjadi sebuah parti politik bagaimana yang kita kenali hampir lebih 60 tahun, iaitu dikatakan berjuang untuk bangsa, agama dan negara. Memang benarlah kita memerdekakan negara, kita bangunkan negara dan bangsa kita menjadi sebuah negara yang dihormati dan disegani. Tetapi hari ini UMNO sudah tidak lagi menjadi sebuah parti yang memperjuangkan nasib bangsa, agama dan negara. Disebutkan UMNO adalah sebuah parti yang hanya mendukung perjuangan seorang manusia saja yang namanya Najib Razak. Sudah lari daripada landasan yang sebenarnya. Bukan setakat itu, dia telah pun meletakkan parti yang kita kasih dulu dalam keadaan yang cukup rosak. Apakah kita akan kembali dalam sebuah parti politik yang sudah rosak?
yang tidak mampu nak memperjuangkan nasib bangsa. Tetapi bukan itu saja pada hari ini. Kalau kita lihat pimpinan Najib Razak yang menerajui UMNO dan Barisan Nasional telah pun meletakkan negara kita dalam keadaan yang cukup memalukan. Malaysia yang dihormati, Malaysia yang disegani, Malaysia dikatakan sebuah negara contoh, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara contoh yang mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, hari ini hampir diletakkan dalam keadaan yang cukup teruk sekali. Baru semalam saya membaca berita tentang berapakah hutang negara yang telah ditanggung oleh Malaysia di bawah Najib yang hampir mencecah 1 trilion ringgit Malaysia. Kalau tak tahu berapa banyak 1 trilion, 1,000 juta ringgit. Satu juta. Apa maknanya? Sedangkan kita tahu di waktu zaman-zaman pimpinan terdahulu yang menerajui kerajaan, termasuklah waktu zaman Tun Dr. Mahathir menerajui negara selama 22 tahun sebagai Perdana Menteri, ada asas dan dasar-dasar tertentu yang digunapakai untuk menentukan kita tidak berbelanja boros. Dan kalaupun kita memerlukan peruntukan untuk pembangunan, kita tidak akan berbelanja dan meminjam wang dengan sesuka hati kita sampai akhirnya anak cucu cicit kita tidak mampu untuk membayarnya. Tetapi zaman sekarang ini, kerajaan tidak mempunyai sumber dana negara. Hasil minyak yang sudah agak jatuh harganya telah menjejaskan pendapatan kerajaan. Kalaulah tak kena GST yang dilaksanakan oleh Najib, mungkin beliau lebih membaiki dan gaji-gaji pegawai kerajaan dan sebagainya. Itu satu sahaja daripada banyak perkara yang telah meletakkan Malaysia dalam satu ambang yang boleh merosakkan hanya kerana Najib rakus kuasa. Dan disebutkan dalam banyak peristiwa-peristiwa dan tempoh beliau menerajui negara, selepas saya tidak ada lagi dalam kerajaan, tindakan-tindakan menggunakan undang-undang untuk melindungi masalah yang telah pun dilakukan oleh beliau, sehingga institusi-institusi yang ada dalam negara kita, polis, SPRM, bank negara, jabatan peguam negara dan banyak agensi-agensi yang harus memperkukuhkan sistem penguatkuasaan undang-undang, tidak boleh melaksanakan. Ada sekatan, ada halangan. Dan dalam keadaan situasi sekarang ini, rakyat berada dalam satu situasi yang disebutkan budaya takut. Macam patut petang tadi ada debat, saya duduk menunggu-nunggulah. Tapi ramai orang kata tak jadilah. Dia dah tahu daripada saya. Pasal apa? Tak akan ada pamit lah. Rupa betul juga anda yang mereka ini. Saya tak katakan polis di sini takut. Apa dia takut? Padang Rengas agaknya aman dalam. Rakyatnya menghormati undang-undang. Takkan nak bergaduh pasal Nazri nak berdebat dengan Tun Mahathir. Tetapi budaya takut ni sudah meresap di kalangan banyak peringkat rakyat kerana nak berbuat sesuatu. Termasuklah pegawai-pegawai, mereka harus menimbang dengan semasak-masaknya, dan kalau dia ada mempunyai kaitan dan hubungan dengan masalah Perdana Menteri, maka pastinya dia tidak melaksanakan, takut akan jadi apa-apa kepada dirinya. Dijatuhkan hukuman, disaman,
dibawa dan diheret ke mahkamah dan juga dimasukkan ke penjara. Budaya takut, the culture of fear, hari ini tertanam dalam sebahagian besar rakyat Malaysia. Hingga dalam sistem sosial media kita juga ada yang memperingatkan antara kita sama kita, hubaya hubaya, jaga-jaga dengan salah nak chat ataupun nak WhatsApp. Ada perbuatan-perbuatan yang dianggap mengacuh pucuk pimpinan negara. Walaupun kita sebuah negara merdeka, mengamalkan sistem demokrasi, rakyat ada hak untuk bersuara, untuk bercakap apa saja asalkan tidak melanggar undang-undang. Tetapi kerana takut, maka inilah yang sedang pun berlaku dalam negara kita. Sebab itu dalam situasi sebegini, kita pendapat UMNO sudah rosak, maka tidak ada lain pilihan selain daripada mewujudkan satu gerakan politik baru yang dinamakan PPBM ini. Ada orang kata Parti Bersatu, betul tak? Betul. Supaya dengan gerakan baru ini kita dapat bangkitkan kesedaran di kalangan terutamanya orang Melayu dalam negara kita. Bagaimana yang disebutkan oleh Datuk Mohrez tadi, bahawa tidaklah hanya UMNO sajalah parti yang boleh memperjuangkan nasib orang Melayu dan rakyat Malaysia. Kita dalam PPBM dan Pakatan Harapan juga boleh lakukan malah lebih daripada itu. Orang Melayu jangan bimbang kerana ditakut-takutkan oleh Najib Razak. Dia kata kalau UMNO hancur, UMNO kalah, maka masa depan orang Melayu akan hancur, lebur. Kerana UMNO sajalah yang berjuang untuk membela nasib orang Melayu dan sebagainya. Baru-baru ini Najib Razak membuat satu kenyataan, menyatakan bahawa kalau sekiranya Parti Barisan Nasional tidak mentadbirkan negara, maka hak bumi putra dalam pendidikan dan lain-lain akan juga terhapus. Ini boleh sama macam juga hasutan. Tapi pasal dia Perdana Menteri, siapa nak siasat dia? Jadi ini memberikan gambaran seolah-olah Parti Pribumi dan juga Pakatan Harapan, dan kita harap selepas ini ada satu gabungan parti baru yang mungkin kita boleh minta namakan Barisan Rakyat. Barisan Rakyat nentang Barisan Nasional. Itu kalau ketua-ketua parti bersetujulah. Kita nak menegakkan semula sistem yang telah pun kita tegakkan puluhan tahun sejak merdeka, yang sudah hampir runtuh, yang tidak lagi mampu dipertahankan oleh Najib Razak dan kuncu-kuncunya. Bukan mereka tahu Najib telah merosakkan negara. Saya disingkirkan kerana saya tegur. Saya sebut bahawa apa yang telah pun berlaku dalam 1MDB membawa bencana kepada negara. Mesti diuruskan. Dia tak suka dengar tu. Dia pecat saya. Alhamdulillah. Saya rasa itu ada hikmah Allah bagi pada saya tak duduk sebelah Najib. Pasal kalau duduk sebelah Najib, nanti bila orang ludah dia terkena pada saya. Jadi sekarang ini alhamdulillah tak ada apa-apa marah lagi. Saya tak ada lagi. Dia telah membawa banyak bencana, kerosakan. Saya tak payah nak cakap banyak-banyak cerita 1MDB. Tetapi tadi saya nak datang sini, ada seorang kasih saya ni. Apa tu? Suara Adi dia kat belakang kuat. Ini cerita lama tapi dibawakan mudah untuk saya bawa ke sini. Apa ni? Dia kata ini detail from Department of Justice on the amount pocketed and spent by Najib Razak and kuncu-kuncu dia. Yang ini dah disebut dalam dalam dokumen Jabatan Kehakiman di Amerika Syarikat yang telah pun didedahkan untuk beberapa tempoh yang lepas, yang mana dalam ini telah pun disedaraikan siapa dapat duit apa. Saya baca ringkas ya, tuan-tuan izin, yang 15 minit, tolong bagi 5 minit. Dia kata yang pertama Kubaishi, kawan baik dia Arab,
1.89 juta ringgit. Sikit aja. Husaini ni Arab kawan dia 270. Kesitang dan Jasmine Lu wanita perempuan 20 juta ringgit. Reza Aziz anak tiri dia 952 juta ringgit. Tidak Ubay 18 juta ringgit. Najib Razak 29 bilion ringgit. Jolo kawan baik dia dan family dia 2.88 bilion ringgit. Beli lukisan-lukisan sebanyak 940 juta ringgit. Dan beli rumah-rumah apartmen sebanyak 1.3 bilion ringgit. Kemudian tu ada saham dalam EMI 430 juta ringgit. Beli jet 140 juta ringgit. Dan ada sejumlah yang tak boleh tak dikira, unaccounted for, 5.28 bilion ringgit. Semuanya keseluruhannya 15 bilion yang telah hilang dan sebahagian besarnya dicuri oleh nama-nama yang disebutkan tadi. Saya sebutkan tak ada lagi nama MO1 di sini. Pasal orang ni dia dah tahu awal, dia kata yang MO1 tu tak tahu siapa dia. Saya kata saya tak tahu, dia kata Najib Razak lah, Perdana Menteri. Saya sebutkan ni mungkin orang dah biasa dah dengar lama-lama. Tapi cerita ni cerita penting. Dan besok hilang tapi kerana cerita-cerita yang lain. Bau-bau ni masalah kita dengan Korea Utara. Masalah pembunuhan dan sebagainya. Hilang sebentar cerita warna MBB. Tetapi ini antara masalah skandal yang dikatakan antara yang terbesar di dunia. Berlakunya di Malaysia. Tapi malangnya di seluruh dunia tindakan undang-undang sedang diambil. Di Amerika Syarikat, Jolo akan dibawa ke muka pengadilan. Di Amerika Syarikat. Di Switzerland sedang pun diambil tindakan. Dikaji oleh pihak berkuasa di Switzerland kerana dikatakan hilang 4 bilion ringgit. 4 bilion dolar. Di Singapura sudah ada kes di mana yang telah terbabit melakukan kesalahan ini telah dibawa ke mahkamah, dihukum, penjara, didenda dan sebagainya. Tapi di Malaysia seorang pun tidak diambil tindakan, tuan-tuan. Kenapa? Dia kata tak ada kes. Mana boleh tak ada kes? Menteri Kewangan dua dalam parlimen, nama dia Johari. Bila ditanya soal kenaan 1MB, dia kata tak cukup syarat. Cerita separuh, jadi tak boleh ambil tindakan apa-apa. Takkanlah Menteri Kewangan bodoh. Patut dia pandai kira. Dia tahu banyak bukti yang ada di sini. Dalam laporan jurudin negara tak dibuka, orang boleh baca. Dia kenakan OSA. Apa yang dia takut? Saudara, kalaulah masalah sebegini besar yang sama negara tidak diberikan jawapan dan tidak diambil tindakan. Di samping itu ditokok tambah dengan bebanan-bebanan yang rakyat sedang tanggung. Saya tahu dan lihat di hadapan saya ini dan di kaki kanan saya pun ramai. Sebahagian besarnya adalah penduduk-penduduk yang ada di sini. Hidup dalam keadaan yang boleh dikatakan lebih susah. Laporan yang terkeluar baru-baru ini dalam media berkenaan menyatukan inflasi yang meningkat bertambah berat. Barangan yang melambung tinggi. Tak ada satu barang pun yang dikatakan tidak naik harga. Dan disebabkan itu pendapatan kita juga agak merosot. Karena ringgit yang kita pegang dahulu sudah jatuh nilainya. Dan tidak dapat tahu bilakah nilai ringgit ini akan pulih balik. Jadi saudara, bila dah kita berada dalam keadaan sebegini, saya nak tanya satu. Nak kekalkan lagi ataupun kita nak jatuh buang dia? Saya tak kena. Kita nak menang ataupun kita nak kalahkan lagi? Bila masa? Pilihan gaya lah. Pilihan gaya mungkin tak berapa lama lagi. Ada orang bertanya dengan saya sebagai Presiden PPBM. Mereka berkata, apakah kita boleh menang dalam pilihan gaya? Parti PPBM? Boleh. Saya kata kalau PPBM saja mungkin sukar.
biarlah kita bercakap terus terang. Macam juga dalam barisan nasional, kalau hanya satu parti seperti UMNO saja, tak tentu dia boleh dapat membentuk kerajaan. Sebab itu kita nak gabungan parti-parti pembangkang. Ada orang tanya, boleh ke menang kalau parti pembangkang bersatu? Kalau dia bersatu, menanglah kita. Jangan lawan sesama sendiri. Janganlah amanah lawan dengan PPBL ataupun dan lain-lain lagi. Formulanya senang saja. Kalau satu lawan satu, hands down, kata orang. Okay, mereka kena hands up. Dia kena surrender. Yeah. Sebab itu kita nak berpakat ataupun berincang dengan pimpinan-pimpinan dalam barisan Pakatan Harapan. Dan kita nak minta supaya untuk menentukan suatu kedudukan kita yang boleh dikatakan dihormati, iaitu gabungan parti baru ini diterima rakyat secara total. Tentu yang antara yang pentinglah untuk melihat bahawa gabungan parti baru ini adalah yang berteraskan Melayu, dan parti PBL antara parti utama yang akan mendukung perjuangan parti dalam gabungan harapan ini. It must be a Malay-led government. Yes, sir. Saya sebutkan itu bukan kerana saya nak melebih-lebih daripada siapa. Kerana saya tahu rakyat sebahagian besarnya ialah orang Melayu. Tetapi rakyat bukan Melayu pun mahu supaya nasib mereka dibela. Kita jamin bahawa rakyat itu Melayu atau bukan Melayu, kita parti akan diberikan hak dan mentadbirkan negara akan menjamin bahawa kedudukan mereka tidak akan tergugat, nasib mereka akan terbela. Dan untuk itu kita perlu tentu saya sebuah gerakan politik baru yang kita nak kepalai dalam barisan pembangkang ini, misilah yang sustainable. Bukan hari ini saja dilihat sebegini, tapi untuk jangka masa yang supaya rakyat akan yakin, yes, this is the party that we want. Inilah parti yang boleh kita menggantikan barisan nasional. Saya cakap ini saya terbuka di sini bukan kerana apa. Saya dua hari akan bincang bersama-sama. Ini cuma pandangan peribadi saya. Tapi kalau tuan-tuan kata okey, saya akan bawakan perkara ini di sana. Tuan Mahdi pada di sini. Hendakkan supaya rakan yang akan dipelupuri oleh pembangkang yang akan mestilah Malay-led organisation. Majoritinya adalah Malay-led. Tetapi parti-parti yang lain yang juga bergabung dalam kalangan kita seperti DAP dan PKR dan lain lagi juga adalah menjadi sebahagian daripada keluarga kita. Ini penting supaya rakyat yakin. Pasal ada setengah pihak yang menulis dalam laporan mengatakan, ya, kalau Pakatan Pembangkang menang jadi kerajaan, dia tahan 2 tahun saja, kata dia. La ilaha illallah, tak yakin dengan kita. Tengok apa yang sedang berlaku di negeri Selangor. Waktu itu saya tahu pihak pimpinan Pakatan Rakyat tidak jangka dia boleh menang dalam pilihan raya. Bila SPR beritahu dah cukup kursi, boleh tubuh kerajaan, saya diberitahu rakan-rakan pimpinan di sana kata, ya, kami tak tahu pun. Hari ini dah 2 kali pilihan raya, UMNO tak bangkit dan tak bangun lagi. Dah kalah selama-lamanya. Kerana Pakatan Rakyat yang ada di situ di bawah rakan-rakan lain telah melunjukkan betapa mereka mampu untuk menguruskan sebuah negeri seperti di negeri Selangor. Wan Eng mampu untuk menguruskan Pulau Pinang dan sebagainya. Jadi apa masalah bagi kita? Sebab itu kita nak yakinkan pada orang Melayu bahawa dan rakan-rakan yang lain bukan Melayu juga, bahawa bagi peluang pada kita. Dan terus biarkan Najib Razak ini merosakkan negara kita dengan segala tindakan-tindakan yang telah bawa banyak kerugian. Bukan saya dari segi nilai wang ringgit berbilion-bilion, tapi bebanan hidup yang rakyat sedang tanggung pada hari ini saya jangka adalah lebih hebat dengan masa-masa yang lalu. Rakyat menjadi lebih susah. Saya dengar di kampung, kalau dulunya orang boleh makan ikan temenung dan ikan kembung kerana harganya mungkin 4 ke 5 ringgit, sekarang 20-20 ringgit sekilo. Yang temenung dah tak temenung lagi, tuan-tuan. Harga dah mahal dah. Dan sebahagian rakyat yang dulu makan ikan tu dah tak mampu nak beli ikan seperti itu saja.
apalagi masalah-masalah bebanan untuk membiayai persekolahan anak-anak. Saya tahu waktu saya di Menteri Pendidikan dulu kita mohon peruntukan yang besar. Kerana pendidikan adalah satu perkara yang amat penting. Setiap rakyat dan anak-anak mereka mesti diberikan ilmu yang secukup-cukup sampai ke universiti. Waktu itu pun tak dapat peruntukan banyak. Tetapi sekarang ini saya diberitahu, bukan saja tak ada peruntukan yang dimohon, didapat kesemuanya, tapi peruntukan potong 3-4%. Bantuan-bantuan untuk persekolahan anak-anak tidak dibekalkan seperti dahulu. Amalan makanan-makanan percuma yang disediakan dapat dibekalkan. Saya diberitahu juga banyak tempat sekarang ini sekolah minta tolong PIBG. Sekolah minta tolong PIBG cari duit bagaimana nak bantu sekolah. Jadi ini satu perkara yang agak amat memalukan kita. Demikian juga dalam soal-soal bantuan untuk pendidikan tinggi, biasiswa-biasiswa yang kalau waktu dahulu anak-anak Melayu yang agak lulus yang boleh masuk ke universiti, kesebahagian besar mereka dapat bantuan biasiswa. Kemudian itu tak cukup dengan pinjaman PT-PTN. Sekarang ini pinjaman pun tidak dapat disediakan. Sebagian daripada anak-anak kita dapat pinjaman. Sekarang ini tak dapat bantuan-bantuan sebanyak itu dan ini jadi masalah kepada kita. Demikian juga dari sisi soal perubatan, rawatan, kesakitan dan sebagainya yang biasa disediakan untuk hospital, klinik tidak dapat dibekalkan. Ramai terpaksa pergi ke farmasi untuk membeli ubat-ubat sendiri. Hal sebegini saya nak beritahu tak pernah berlaku dalam sejarah. Bebanan yang rakyat terpaksa tanggung agak dah lebih daripada biasa. Sebab itu bagi saya sudah sampai masa kita lupakan UMNO. Kita hijrah, tinggalkan UMNO, tak ada salah. Saya dah tanya dengan banyak tokoh-tokoh agama, adakah satu kesalahan untuk meninggalkan perjuangan UMNO dan menjadi ahli PPBM? Jawabnya tak salah. Malahan hijrah ini adalah hijrah untuk kebaikan. Indah tinggalkan parti yang dah rosak, masuk parti baru untuk masa depan yang lebih terjamin. Maka itulah saya harap di Padang Rengas ni, bagaimana yang disebutkan oleh Datuk Mukhlis, bermulalah perubahan besar. Perak pun dah pernah melalui perubahan pada masa pilihan raya lepas. Kita perlukan hanya sedikit bilangan jumlah kursi saja lagi. Dan kalau saya lihat pada hari ini, semangat hari ini terus berkobar-kobar bekerjasama dengan parti-parti Pakatan Harapan yang lain dalam satu tim yang mantap. Saya jangka insyaAllah negeri Perak juga akan tumbang. Baru nasional mempatahkan negeri Perak. Padang Rengas ini Nazri Aziz akan buat tombang dan kalah dalam pilihan raya yang akan datang. Insyaallah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua maniah pada pihak PPBM Perak dan juga pada Rengas. Terima kasih kepada semua yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bertubi-tubi fakta dan segala-galanya yang menunjukkan Malaysia ini banyak masalah di bawah pemerintahan Datuk Najib. Okey, saya rasa saya dah nampak dah UMNO ni mungkin bakal dimasukkan ke dalam museum dan boleh dilawati pada bila-bila masa, insyaAllah. Okey, saya nak buat satu game, saya nak tengok semangat penonton-penonton, hadirin dan hadirat sekalian. Saya nak bagikan kemah pertama, kedua, ketiga dan kiri kanan saya. Bila saya cakap ton, belah satu, belah kemah pertama cakap selamatkan Malaysia. Siapa paling kuat dia memang hebat. Boleh? Okey, saya mulakan dengan kemah pertama. Ton! Anda lembiknya. Okey, kemah tengah. Ton! Okey, kemah ketiga. Ton! Boleh tahan. Okey, kiri kanan ni saya. Lagi kuat. Ton! Kita bagi kemenangan kepada sebelah kiri kanan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden PBBM atas ucapannya sebentar tadi. Okey, baiklah. Maka sudah tiba masa yang dinanti-nantikan bagi meneruskan majlis yang penuh bersejarah ini. Saya menyebut
yang amat berbahagia, ayahanda Tuan Dr. Mahathir Mohamad untuk menyampaikan ucapan beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Penyara juru acara Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Hati Pribumi Bersatu Malaysia, Yang Berhormat Haji Mukhlis Mahathir, Tuan Presiden Puan Dato' Hamidah, seterusnya Encik Azmil, tuan-tuan, puan-puan, wakil-wakil daripada parti-parti komponen, parti-parti pembangkang, seterusnya hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya amat gembira kerana dapat datang ke Padang Negasi. Ini adalah kawasan saya diberitahu tahu kawasan negeri Aziz. Dia nak ada debit dengan dia, tapi nampak dia sokong dia, dia tak boleh ada debit dengan saya. Apalah kalau dia tak boleh, kita akan adakan debit di Shah Alam pada 7 hari bulan April. Tapi hari ini dia bersungguh-sungguh nak cuba dia. Saya pun tak tahu apa dia buat. Dia jumpa di apa nama tempat jual cendol tadi, dia tak kata apa pun. Nak jumpa tak kakak apa siapa. Jadi nak bagi duduk wakil rakyat di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, baliknya saya amat gembira. Ramai nak dengar ni tu. Dia orang jijak wayang. Sebutan saya tu. Ada orang sabotaj ya, ni, apa ni? Lain tu cakap je ada sabotaj. Situ, situ mic, dekat mic, dekat mic. Dekat mic, dekat mic. Dekat mic. Kita dekat mic. Buka wayar sini. Mic ini pun macam Nazri juga hilang suara. Dan saya datang ke Padang Rengas ini nak lihat kawasan menteri. Nampak tak semacam kawasan menteri langsung. Rumah ada robek macam tu juga. Mengkali dia tumpu kepada kawasan lain kot. Kawasan dia sendiri pun dia tak tahu nak jaga. Macam manalah nak jaga negara. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ini bekas
Presiden UMNO. Bekas Presiden UMNO. Sekarang ini saya sedang usaha untuk mengalahkan parti UMNO. Terbaik. Pada mulanya saya berpendapat bahawa yang buat salah ialah Datuk Seri Najib. Kalau boleh kita singkirkan Datuk Seri Najib, kita boleh selamatkan UMNO. Tetapi setelah saya cuba, saya dapati bahawa pemimpin-pemimpin yang lain dalam UMNO pun semacam juga. Dah dapat dedak banyak. Tak boleh cakap lah. Telinga tersumbat, mata tersumbat, mulut tersumbat dan bisu. Bisu pekat dan buta. Inilah pemimpin UMNO sekarang. Sebab itu kita perlu hapuskan parti bersama dengan Najib. Kita mesti kalahkan parti ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak nafi bahawa UMNO berjasa dahulu. Banyaklah jasa UMNO kepada bangsa dan negara. UMNO lah yang memperjuangkan melawan Malay Union, memerdekakan negara, membangunkan negara. Tetapi di bawah Datuk Seri Najib, UMNO lah yang membawa banyak masalah ke negara kita. Negara kita ini adalah sebuah negara yang dihormati oleh seluruh dunia. Kita biasa dikenal sebagai the Tiger of Asia, Harimau Asia. Bukan main garang lagi. Kita juga dikenali sebagai negara Islam contoh oleh orang-orang Arab sendiri. Tetapi sekarang ini kita dikenali sebagai negara rasuah, 10 di antara 10 negara rasuah yang terbesar di dunia. Kenapa dia berlaku macam ini? Macam mana dia bertukar dia Tiger of Asia kepada negara rasuah? Sebabnya saya Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib ini dulu adalah menteri dalam kabinet saya. Dia adalah anak Tun Razak. Tun Razak adalah idola saya. Tun Razak lah yang menaikkan saya. Jadi saya nak balai budi juga lah. Semua orang Melayu selalu balai budi. Tetapi apabila saya tolong dia naik jadi Perdana Menteri, saya dapati bahawa dia ni tidak sedikit pun macam bapaknya. Aziz pun macam tu juga. Saya kenal Tan Sri Aziz, bapak Nasri ni. Dia orang baik. Sebab itu saya pilih dia jadi menteri dalam kabinet saya. Tetapi Najib jauh sekali daripada menjadi seperti bapaknya. Awal-awal lagi saya nampak dia suka main duit. Dia suka bagi duit kepada orang. Saya kata kepada Najib, kalau nak jadi popular tak payah bagi duit. Kita berkhidmat kepada rakyat. Ambil perhatian kepada masalah-masalah mereka. Mereka dan juga apabila mereka berhadapan dengan berbagai cabaran. Tetapi dia satu hari dia kata kepada saya, cash is king. Duit tunai itu raja. Dengan duit tunai dia boleh menang pilihan raya. Bagi duit orang akan sokong. Cuma duit saja yang boleh mempengaruhi rakyat. Tetapi saya berpendapat bahawa lebih utama daripada duit ialah semangat rakyat. Semangat untuk mempertahankan negara sendiri, bangsa sendiri, agama sendiri. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Melayu di waktu kita berjuang melawan Melayu Union.
Di waktu itu kita miskin belaka. Tak ada cerdik pandai. Tak ada orang yang kaya. Tak ada orang yang berpangkat tinggi pun. Tetapi kerana semangat orang Melayu pada ketika itu begitu kuat, sehingga mereka dapat mengalahkan kuasa dunia British, satu kuasa dunia yang baru saja menang perang. Ini menunjuk betapa pentingnya semangat Brit. Sekarang ini pun kita gerak semangat orang Melayu. Parti Pribumi Bersatu ini tak ada duit. Kita miskin. Tapi kalau kita perhati tengok, semua pakai baju merah. Siapa bagi duit kat dia? Duit sendiri. Itulah semangat. Bendera berkibar rata tempat. Tak nampak ada warna hijau, warna biru, pasuan tak nampak. Cuma merah saja. Ini semangat amat penting. Tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia adalah negara kita. Oleh kerana Malaysia ini negara kita, tidak ada ke mana-mana kita boleh lari kalau sesuatu malapetaka menimpa negara kita. Kita tetap berada di sini. Kalau kita ingin selamatkan negara kita, kitalah mesti bersikap bertanggungjawab kepada negara kita. Sebab itu apabila kita lihat perbuatan yang tidak baik berlaku dalam negara kita, maka kitalah yang perlu bertindak untuk memperbaiki keadaan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua tahu apabila Najib ambil alih kerajaan Malaysia, dia memperkenalkan BRI. Ini kepercayaannya ialah dengan BRI ini dia boleh menang pilihan raya. Bagi duit kepada orang yang tak nak duit. Orang yang dah ada duit pun dapat BRI. Kita dulu kita bagi duit kepada orang yang miskin, yang daif. Kita bagi tiap-tiap bulan. Tapi Najib bagi setahun sekali RM500. Dan sekarang naik RM1,200. Duit siapa? Duit kita lah, bagi balik kita. Dia kena kita GST dan sebagainya. Letik berpuluh bilion. Dia bagilah sikit balik kepada kita. Sekarang orang pun cukup seronok dapat duit balik. Bukan dapat semua pun. Dapat cuma kurang daripada 20%. Inilah silap mata Najib. Pandai. Dia kalau dia berhenti jadi Perdana Menteri, dia boleh pilih saya. Terbaik. Inilah cerita Najib. Tetapi bila nak bagi duit banyak-banyak kepada orang, dia mesti ada duit. Perdana Menteri bukan Najib. Ada duit, saya tahulah saya dulu Perdana Menteri. Adalah dapat duit cukup. Nak makan, nak minum, nak ada telefon. Tapi nak ada perkahwinan luar biasa, susahlah sikit. Anak saya kahwin siapa pun tak tahu. Tak panggil siapa pun. Kerepu. Tapi bila kita dengar anak Najib kahwin, wah, berbulan-bulan persiapan dibuat, belanja bermilion-milion. Saya dengar kata bunga yang diimport daripada negara China saja 3 miliar ringgit. Itu bunga saja. Tapi bagi tahu kepada tetamu yang hadir, jangan ambil gambar, jangan tunjuk ke orang, sunyi. Itulah Najib. Dia belanja banyak duit. Dia tanya daripada mana dapat duit. Perdana Menteri tak ada duit. Tak cukup duit nak belanja untuk kahwin anak, beli bunga sampai 3 miliar ringgit. Tak ada duit, curi lah. Itulah cara yang mudah. Macam mana nak curi?
dia nak curi duit kerajaan, kerajaan tu tak bawa banyak duit. Jadi dia tubuh di apa 1MDB ini, dia hutang 42 bilion ringgit. 42 bilion ni banyak. Kita nak fikir banyak mana pun tak tahu. Kita nak tengok 1 bilion pun jarang. Setengah hari kita tak pernah tengok 1 bilion ringgit. Ini 42 bilion ringgit. 42 ribu bilion ringgit. Kalau kita buat 1 bilion ringgit di seringgit atas satu lori kecil, 1 bilion penuh satu lori kecil. 42 bilion ringgit bermakna 42 ribu lori kecil. Wah, itulah duit yang dia pinjam. Lepas itu nak punya nak berniaga. Nak berniaga pergi melabur. Duit hilang. Bila duit hilang, cari. Tiba-tiba ada dalam akaun Datuk Seri Naji. Duit tu dia berjalan ke rata tempat. Dia pergi ke negeri Arab. Dia pergi kepada Cayman Island, British Virgin Island, dan sampai ke Singapura, pergi ke Hong Kong, masuk akaun Jolo, kemudian masuk akaun Naji. Jalan rata tempat. Tuan-tuan dan puan-puan, duit tak boleh bergerak, mereka dicatik gerakkan duit itu. Umpamanya kalau kita buka akaun di bank, kita pinjam duit bank, katalah kita dalam bank itu mesti ada catik hutang yang kita buat. Kalau kita simpan duit dalam bank pun, dia masuk dalam buku bank dan dia bagi resit kepada kita. Dan kita tahu banyak mana duit kita ada dalam bank. Semuanya dicatik. Ini bila ada duit dalam bank Najib, bila tanya dapat duit daripada mana, mula-mula kita tak ada. Kemudian bila orang tunjuk ada, yang tu duit Arab lagi. Saya nak tahu mana dia. Surat-menyurat yang terlibat dengan pemberian wang sebanyak 2.6 bilion ringgit kepada Sri Najib. Saya tahu dalam dunia ni banyak orang gila, tapi tak ada orang gila nak bagi 2.6 bilion kepada siapapun. Bill Gates, orang yang terkaya di dunia, mempunyai 85 bilion dolar Amerika. Tapi bila dia bagi derma untuk research cancer umpamanya, dia bagi dalam 2-3 million dolar Amerika saja. Ini tu Arab ni main daripada mana kita tak tahu, tiba-tiba bagi 2.6 bilion ringgit kepada Najib. Lepas itu bisik kepada Najib, bubuhlah makan kamu, jangan bagi tahu kepada orang. Buatlah belanja apa pun. Menasabahkah? Yalah, ada orang Arab pun ada yang gila. Tapi taklah gila sampai macam tu. Nak bagi duit 681 million US dollar bersamaan dengan 2.6 bilion ringgit bagi percuma kepada Najib. Kalau dia orang ni baik sangat, mungkinlah ada bagi 2-3 ringgit. Tapi tak pernah tengok Arab ni, tiba-tiba dia muncul duit banyak. Kalau kita tak percaya, dia jemput Raja Saudi datang ke sini. Tapi Raja Saudi tak pun kata apa. Dia tak sahkan kata dia bagi duit. Dia datanglah ke sini. Dia juga pergi ke Indonesia. Dia duduk Indonesia 11 hari. Dia duduk sini 4 hari. Apakah dia bagi ke Indonesia lebih banyak daripada bagi kepada Malaysia? Sebab dia duduk sampai 11 hari. Kedatangan Raja ini tak ada kena mengena, tidak mengesahkan pemberian wang yang begitu banyak
kepada Datuk Seri Najib. Kita pula lihat satu peristiwa yang pelik. Satu daripada rombongan Raja Saudi ini dihadapkan ke press conference PC bersama dengan Datuk Nazri. Bila ditanya pasal duit ini, orang tanya kepada Arab tu, Nazri sambak mikrofon, dia jawab. Pasal apa dia jawab? Pasal nak cakap bohong. Kalau Arab tu cakap betul, susahlah dia. Jadi inilah yang kita lihat sekarang di dalam negara kita ini. Satu pemerintahan yang diketuai oleh seorang pencuri. Tapi yang anehnya, ada orang yang masih sokong pencuri, termasuk Nazri Aziz. Dia boleh sokong seorang pencuri menjadi dia punya bos. Bila kita ada pencuri sebagai bos, kita pun sama juga. Pencuri juga lah. Tentulah dapat bahagian-bahagian kita. Saya tak tuduh siapa. Tapi Syahril Johor mengaku dia dapat 1 million ringgit daripada Datuk Seri Najib. Ahmad Mazlan dapat 2 million ringgit. Takkanlah wakil rakyat yang lain tak dapat duit. Tentulah dapat duit dengan banyak. Dengan kerana duit itulah, maka mereka sudah jadi bisu, buta dan pekak, dan terus menyokong Datuk Seri Najib. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak boleh fikir ada orang yang juga berpangkat tinggi yang sanggup terima seorang penyangak sebagai pemimpin mereka. Tapi rupa-rupanya ada. Dalam UMNO sekarang ini, pemimpin UMNO adalah dipimpin oleh penyangak. Orang yang dipimpin oleh penyangak samalah juga. Penyangak juga lah. Inilah yang kita lihat sekarang di dalam negara kita. Kita berasa amat malu. Kerana di luar negara orang bertanya, apa jadi kepada negara kamu? Tapi kalau tanya Najib, kenapa curi duit? Dia tak kata apa, dia kata, itu dia. Kadang-kadang menari pula. Ini Perdana Menteri kita. Berapa lama kita nak biar orang ini jadi Perdana Menteri? Sebelum-belumnya hari ini kita nak turun. Tapi dia tak berani ada pilihan raya hari ini. Kita tunggulah. Bila dia ada pilihan raya, kita akan turunkan Datuk Seri Najib. Tetapi untuk nak turun Datuk Seri Najib, kita kena undi lawan parti dia. Rakyat kena buang undi. Dan dia akan sogok wang kepada pengundi-pengundi di Kuala Kangsar, pilihan raya kecil. Semua orang tengok dia bagi duit kepada pengundi-pengundi. Dan dia juga bagi alat dapur, microwave, kepada orang kampung. Ini cara Najib nak dapat sokongan dengan pemberian wang. Tetapi orang kampung lah ni cerdik sikit. Wang dia ambil, undi dia tak bagi. Jadi Najib suruh dia bersumpah, wallahi wa billahi wa ta'alahi, saya akan sokong penyangak ini. Itulah yang dia suruh sumpah. Bolehkah kita sumpah macam itu? Duit curi, rasuah, semuanya haram. Sanggupkah kita terima duit itu dan kita bersumpah pula perbuatan yang berdosa? Sebab itu Najib akan cuba bagi berapa banyak wang kepada orang kampung untuk undi Barisan Nasional.
janganlah terima. Duit ini jangan bersumpah. Saya kalau boleh-boleh nak baling duit muka dia. Tapi takut. Kalau dulu kalau baling duit muka Najib kena dia punya timbalan. Lali timbalan dia tak ada tepi dia tak apalah. Bukan saja baling duit, mudah pun tak faham. Inilah pemimpin kita. Kita terpaksa terima pemimpin ini sehingga negara kita yang dikenali sebagai sebuah negara demokratik yang mana rakyat menentukan siapa jadi Perdana Menteri, siapa jadi kerajaan. Sekarang ini kita tidak dikenali sebagai negara demokratik. Kita baru dengar perkataan baru, kleptokrasi. Inilah dikenalkan Malaysia ini sebagai satu kleptokrasi. Apa dia kleptokrasi? Tak lain tak bukan ialah negara yang dipimpin oleh penyangak, penyamun, pencuri, apa namanya, Bugis Melani. Ini kalau kita nak negara kita ini diselamatkan, ada di sini tadi adalah saya selamatkan negara ini. Saya seorang tak boleh. Saya cuma boleh selamat negara ini kalau tuan-tuan dan puan-puan pakai baju merah semua. Dan undi parti pembangkang. Bukan saja parti parti bersatu orang-orang Pribumi Bersatu, tetapi parti-parti gabungan parti lawan. Kita kalau diletak calon, jangan soal calon itu daripada parti mana. Dia kalau dia datang daripada parti pembangkang yang bersekutu ataupun bersatu ataupun bergabung, kita akan guna satu saja simbol dan undilah simbol itu. Jangan undi, jangan ini dacing lagi. Dacing tu dah tempang, dah berat sebelah. Najib dah buat apa nama, dacing itu tak sama lagi. Najib nak ini, dia bukan nak memerintah negara, dia nak curi duit. Baru-baru ini dijualnya, disuruh Felda beli satu ladang di Indonesia. Pada mula ladang itu hanya 90 juta ringgit. Tetapi bila Felda beli, harga dia naik 2.6 bilion ringgit. Wah, pasal apa naik banyak? Pasal ada orang nak sapu. Orang nanti nak sapu dengan penyapu. Sapu masuk dalam poketnya. Inilah perbuatan Najib. Dan kita sudah ada bukti yang jelas yang dibuat oleh Bank Negara, MACC, Auditor General. Semua ini menunjuk bahawa Najib curi duit. Tetapi bila dapat kepada AG, AG tengok, oh tak ada, dia tak curi duit. Tapi tak boleh tunjuk. Masuk dalam Official Secrets Act. Jadi kalau dokumen itu menunjuk Najib tak curi, apa nak takut, tunjuklah kepada semua orang. Tetapi tidak, dia masuk dalam Official Secrets Act. Ini bermakna kita tak boleh. Kalau kita dah baca pun laporan itu, kita tak boleh sebut. Karena kalau kita sebut apa yang kita telah baca dulu, ini akan, dia akan dikenakan tindakan undang-undang, didakwa di mahkamah kerana membocorkan rahsia kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai bila kita nak tunggu Najib buat kerja macam ini? Negara kita ini dahulu terhormat, mana-mana kita pergi kita berbangga.
orang semua tanya tentang pembangunan Malaysia, Asia Tiger dan sebagainya. Tetapi hari ini kerana Najib, pimpinan Najib, maka negara kita sudah dapat nama yang amat busuk sekali di seluruh dunia. Ramai orang asing bertanya, kenapa kamu masih simpan pemimpin pencuri ini? Kita masih simpan pasal bila kita buat laporan Najib curi duit, kita akan kena tangkap. Itu Khairuddin, dia pergi buat laporan apa nama Najib curi duit. Dia dengan lawyer dia sekali dimasuk dalam tahanan, masuk jail. Lepas itu dia hadap mahkamah sebagai teroris. Itu orang ini teroris. Inilah cara Datuk Seri Najib. Kita nak buat undi tidak percaya pun tak berjaya kerana ahli-ahli Dewan Rakyat semua sudah dibeli oleh Najib. Kita buat laporan kepada rakyat, umpamanya kita buat apa nama deklarasi rakyat, nak pergi ke raja, dia sekat di sana, dia sekat di sini. Akhirnya bila dapat kebukakan kepada raja pun kita tak berhasil. Hanya satu cara saja yang tinggal kepada kita, iaitu dengan pilihan raya. Kita membuat persediaan yang lengkap untuk memenangi pilihan raya yang akan datang ini. Saya yakin kita boleh menang. Kalau kita sedar akan kesalahan yang dahsyat yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Tak pernah ada di mana-mana negara lain pun seorang Perdana Menteri curi duit. Terbuka curi duit. Presiden Brazil dituduh mencuri, rasuah. Tak ada bukti pun, tetapi sudah disuspend, digantung oleh apa mahkamah di Brazil. Presiden Korea Selatan baru-baru ini dipecat daripada menjadi Presiden Korea. Belum ada bukti yang dia curi duit untuk diri dia. Tetapi di Malaysia ini bukan saja presiden yang mencuri, orang yang bersama dengan dia juga adalah pencuri semua. Kita mempunyai kerajaan pencuri di Malaysia ini. Inilah yang sedang berlaku sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, kami dalam Parti Pribumi Bersatu ini memulakan langkah menjelajah ke seluruh negara untuk menjelaskan kepada rakyat apa yang sedang berlaku di dalam negara kita. Kita tahu tak ramai yang faham akan kesalahan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Kalau kita kata dia selewengkan duit 1MDB, mereka tidak faham. Duit itu banyak mana pun dia tak faham. 1 bilion ringgit banyak mana, mereka tak pernah tengok million pun. Ini nak kata 1,000 million, mereka tak faham. Tetapi sedikit demi sedikit dengan usaha yang dilakukan oleh Parti Pribumi ini bersama-sama dengan rakan-rakan parti-parti pembangkang seperti Amanah, Keadilan, DAP, sekarang ini rakyat sudah lebih sedar tentang penyelewengan Datuk Seri Najib. Sebab itulah di mana-mana kita pergi, beribu-ribu akan hadir untuk mendengar ceramah ataupun penerangan yang dibuat oleh parti-parti pembangkang. Saya dulu daripada parti kerajaan, tak mudah nak tinggal parti saya, parti UMNO, nak bersama dengan parti lawan. Orang parti lawan ini dulu panggil saya
Maha Firaun, Maha Zalim. Tapi itu perkara kecil. Saya tak peduli apa mereka panggil saya, dan mereka pun kadang-kadang Ahmad Sabu marah kat saya. Dia kata saya bubuh dia dalam ISA. Tapi hari ini dia kawan baik dengan saya. Semalam bila saya serak suara tak ada, dialah bawa ayam bagi kita minum, bagi saya minum. Ini musuh ketat saya. Saya masuk drama dengan musuh ketat kerana Najib ini lebih ketat permusuhan kita dengan dia daripada musuh-musuh yang lain. Kita jangan peduli bahawa parti-parti yang bergabung ini adalah parti lawan yang dahulu dibenci oleh kita. Kebanyakan daripada kita dahulu ahli UMNO ataupun penyokong kuat UMNO. Tetapi hari ini saya meminta kepada ahli UMNO, tolaklah Najib dan parti UMNO ini. Saya dah tolak. Banyak lagi di belakang saya ini adalah orang UMNO belakang. Pemimpin UMNO, mereka semua tolak. Yang masih ada dalam UMNO, tolaklah UMNO. Awak mempunyai penyangak sebagai pemimpin. Malulah. Tak tahu malukah? Ha? Masih dulu setengah. Tersenyum. Macam Datuk Seri Najib, Datuk Seri Nasri tadi. Dia nak sangat jumpa dengan saya. Saya ingat dia nak letak jawatan. Tapi dia entah bisu seribu bahasa. Duduk tepi saya, kalau dia bisik pun saya dengar. Tapi dia tak bisik apa pun. Dia duduk tengok ke depan dia. Tak tengok muka saya pun. Habis-habis sangat dia kata, itu sungai Perak. Saya pun tahu tak kena awak. Inilah kualiti pemimpin kerajaan sekarang ni. Macam Mazlan, Syahril. Oh, Syahril dah dapat 1 million, dah ni nak dapat banyak ni lagi. Ganti Isa. Isa dah curi habis dah. Tinggal Saki Baki, bolehlah apa nama Syahril curi. Kerana apa lain kerja dia orang, tak, kalau tak curi, tak boleh tengok duit langsung. Habis duit dicuri. Duit Fedah curi. Duit tabung haji kena curi. Duit KWSP kena curi. Duit KWAP kena curi. Duit macam-macam duit yang nampak saja, oh, cari jalan nak curi. Inilah kerjaan yang ada sekarang. Takkanlah tuan-tuan dan puan-puan nak kerjaan ini kekal. Saya tak fikir ada siapa yang nak kekalkan kerjaan penyangak, penyamun, pejuri perompak ini. 4P. 4P penyamun, pejuri, perompak. Very good. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya gembira kerana apabila saya sampai di sini tadi, ramai yang salam, ramai yang pakai baju merah. Saya nampak orang-orang Cina yang tua-tua pun semua bersalam. Nampak dia orang pun sokong. Alhamdulillah. Ya, terbaik tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah negara kita ini masih aman. Kerana bukan kita jenis orang yang suka berperang. Kalau di negeri lain, Najib lama dah orang berperang dengan dia. Tapi di Malaysia ini, kita sabar. Kita orang Melayu ini sabar. Itulah cara kita. Tetapi saya fikir janganlah sabar terlalu lama. Ada hadnya.
Semuanya ada haknya. Kesabaran juga ada haknya. Dan kita sudah sampai kepada tahap kita akan bertindak. Dan kita akan bertindak dengan memberi sokongan yang kuat kepada parti-parti pembangkang yang saat sekarang ini bergabung untuk menjatuhkan Datuk Seri. InsyaAllah dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, alhamdulillah. Rasa jelas dan terang segala penjelasan Tuan bahawa kita mesti menyelamatkan Malaysia. Kita kesuntukan masa sekarang. Jadi untuk sedikit pengumuman kepada sesiapa yang masih belum lagi menjadi ahli dan ingin menjadi ahli, boleh pergi mendaftar di kaunter belakang sana, bumbu kemah biru, dan di belah kanan bangunannya. Okey, dari kesimpulan dekat sini, saya boleh katakan Datuk Najib ni bukanlah seorang pemimpin yang pandai memerintah, tetapi pandai mengekalkan kuasa. Tetapi kekalan kuasa itu tidak selama-lamanya. Baiklah, untuk pengetahuan hadirin sekalian, bagi meneruskan majlis ini, kami ingin menjemput yang amat baik Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Seri Mukhlis Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk sama-sama menandatangani plak perasmian rumah PBBM Padang Rengas dan sekaligus memotong kek bagi meraikan peringatan Hari Polis Diraja Malaysia yang ke-210 tahun 2017. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Abang Polis, terima kasih Abang Polis, terima kasih Abang Polis. Terima kasih juga diucapkan kepada Tan Sri dijemput yang menghormat Datuk Seri Mukhlis Mahathir untuk menandatangani plak tersebut. Alhamdulillah, selesai sudah majlis perasmian rumah PBBM Padang Rengas. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan di atas segala usaha-usaha yang telah dijalankan. Dengan berakhirnya penyampaian ucapan tuan tadi, maka berakhirlah sudah majlis ceramah perdana Selamatkan Malaysia. Terima kasih diucapkan dan marilah kita sama-sama berdoa agar segala usaha perjuangan ini diberkati dan dipermudahkan segala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dengan ini berakhirlah sudah majlis kita pada malam ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekali lagi saya ingin mendengar semangat baju merah. Semangat baju merah kalau kita dapat laungkan sehingga sekuat-kuatnya. Bila saya laungkan nama Tun, marilah kita sama-sama menyahut Selamatkan Malaysia. Tun Mahathir. Tun Mahathir. Ayah anda Tun. Terima kasih semua.
orang di belakang sana masih boleh diambil semula ke restoran. Terima kasih. Oh ya, boleh datang ambil di pentas ini. Power bank yang tertinggal di restoran. Terima kasih. Kami bagi pihak MNAS mengucapkan selamat jalan, selamat perjalanan dan didoakan agar Tun sihat sejahtera bersama Tun Dr. Siti Asmah. Selamat perjalanan pulang ke Kuala Lumpur. Didoakan juga agar panjang umur dan diberkati Allah. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan-jutaan terima kasih kepada para hadirin dan hadirat yang datang pada malam ini, yang telah memberi sokongan padu, sokongan yang tidak dijangka-jangka. Dan saya ingin mengucapkan kepada Datuk Nazri Aziz, kerana pada malam ini apa yang disangka-sangkakan akan berlaku yang tidak elok, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, segala-galanya berjalan lancar. Dan syukur alhamdulillah sekali lagi. Terima kasih dan selamat malam. Tiri